patungnya Goethe und Schiller, teman-teman. Ini ada di kota Weimar. Bagus banget di sini. Ini ada kelapa yang dijual. Harganya 36. Oke, teman-teman, selamat pagi semua. Jadi hari ini aku ada di kota Weimar di Jerman. Jadi biasa aku ngajak kalian buat keliling lihat keindahan kota Weimar kayak gimana. So teman-teman, terus ikutin video aku. Hari ini kita nge-vlog di kota Weimar di Jerman. So lanjut teman-teman, ini dia videonya. Banyak toko bunga di sini. Banyak toko pakaian juga. Oke, teman-teman, kita lanjut jalan lagi. Kita keliling di kota Weimar di Jerman. Banyak kita nemuin restoran, toko baju juga di sini. Sama kios juga. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita ada di sentral atau pusat kota Weimar. Jadi ini salah satu ikon juga yang ada di kota Weimar. Teman-teman, banyak orang yang fotoan di sini. Ikonnya itu patung yang dua ini, teman-teman. Yang di sini patung Goethe und Schiller. Jadi ini salah satu ikon kayak aku bilang tadi di kota Weimar. Jadi ini foto zaman dulu, teman-teman. Ini di tahun 1919, tepat di sini di pusat kota Weimar. Teman-teman, kita lanjut jalan lagi. Kita keliling di sekitar sini. Ini restoran besar, teman-teman. Ice Cafe Venezia. Orang nongkrong di sini kalau musim panas sudah biasa kayak gini. Ramai kita temuin hampir di seluruh sudut kota di Jerman kalau udah musim panas. Kita mau ke sini atau ke sini? Kita ke kiri dulu, nanti kita ke sana, sebelah kanan. Kita namain patung Weimar House. What is this? Wow, what is this? Ayo kita masuk, teman-teman. Penasaran di sini tuh apa?
stasiun. Bagus banget di sini. Kayak oleh-oleh gitu di sini. Banyak gelas juga. Oh, payung di atas, payung warna-warni di atas. Ini mainan kunci juga. Jadi oleh-oleh teman-teman. Kuch Jerman. Weimar. 4,95 euro harganya, sekitar ya hampir 5 euro lah. Dengan kunci di sini. Ya, teman-teman kita keluar. Kita keluar dari tempat yang tadi. Oke, kita lanjut jalan teman-teman. Lagi sekarang ada di kota Weimar di Jerman. Oke, teman-teman, hari ini aku masih ada di kota Weimar. Ada restoran juga di sini. Jan Kurlu. Keindahan di depan restoran, teman-teman. Bagus banget di sini. Kita masih sini makin ramai teman-teman. Banyak kita nemuin toko oleh-oleh di kota Weimar. Oh, kayak ini jual batu di sini. Batu di sini. Coba kita masuk teman-teman. Boleh. Ikan. Ini toko barang antik kayaknya. Ada keong juga di sini. Apa sih? Kerang. Sorry, bener gak kerang? Ya. Cangkang kerang juga di sini. Atau kelapa. €4.50. Oke, sini kita nemuin. Ini ada kelapa yang dijual. Harganya 36. Ini kelapa, teman-teman. Kelapa. Ich
Batu alam 4 euro, 4 minus 4 euro. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Itu pengamen tadi teman-teman, main musik di sini. Kalau di kota-kota besar banyak kita temuin pengamen-pengamen kayak yang tadi, yang main musik kayak main gitar, main handika juga, main biola. Biasa ada di kota besar teman-teman. Ini patung yang tadi, kita balik lagi ke sini. Kita dekat lagi teman-teman. Ya, di sekitar sini. Gute und Schiller, das Vaterland. Patungnya Gute und Schiller, teman-teman. Ini ada di kota Weimar.